Belum tamat tempoh iddah, Engku Ismail perkuatkan tuduhan punca perceraian Nat Zainal. Khabar perceraian pelakon Nat Zainal beberapa minggu lalu benar-benar mengejutkan ramai pihak. Mana tidaknya, perkahwinan dengan Muhammad Faliq Amiruddin yang sudah menjangkau usia 7 tahun bubar selepas mereka dikurniakan dua orang cahaya mata. Namun begitu, Nat memaklumkan masih berkawan rapat dengan bekas suami demi memastikan anak-anak mendapat kasih sayang sepenuhnya. Ada juga pihak memberi bayangan seperti wujud kecurangan dalam rumah tangga pasangan tersebut sebelum masing-masing mengambil keputusan untuk berpisah. Walau bagaimanapun, menerusi satu muat naik, Nat atau nama sebenarnya, Farah Nadia Zainal Abidin, dia menafikan sekeras-kerasnya tentang spekulasi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu serta netizen. Dia meminta orang ramai berhenti mencana berita tidak sahih tersebut kerana dia berasa terganggu dengan spekulasi berbangkit itu. Jelasnya, tiada orang ketiga dalam perceraian mereka dan apa yang terjadi biarlah hanya dia dan bekas suami saja yang tahu. Selepas penceraian, hubungan antara Nat dan Engku Ismail mula menjadi tanda tanya dalam kalangan netizen apabila aktor itu menjadi individu yang berkongsi perkembangan aktris itu. Mula rapat semenjak menjalani penggambaran drama Cina Buta dan selepas Nat bercerai, Engku Ismail mendedahkan dia dan aktris berusia 32 tahun itu sedang mengenali hati budi masing-masing. Terdahulu, Engku Ismail kerap berkongsi perkembangan keadaan Nat yang berada di ICU sejak Isnin akibat paru-paru berdarah. Tidak hirau dengan spekulasi netizen mengenai hubungan mereka, Engku mengakui dia berasa tertekan dan kehilangan apabila Nat tiba-tiba jatuh sakit. Sementara itu, Engku memberitahu dia yang mahu mendengar sendiri perkembangan terkini Nat dari doktor yang merawat. Sudah tentu saya rapat dengan ibu bapa Nat. Tak eloklah dah bekerja sama, tiba-tiba dah sakit tinggalkan. Macam tu saja. Lagipun saya nak tahu sendiri keadaan dia daripada doktor, bukan daripada orang lain, katanya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.